Pemirsa, jelang Pilkada serentak 9 Desember 2015, persiapan KPU Solo sudah 80%, tinggal sosialisasi dan pendistribusian surat suara. Namun anggaran yang belum turun menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan Pilkada serentak. Proses pelipatan suara telah selesai. Saat ini KPU Solo tengah memilah-milih surat suara dan berkas-berkas pendukung pilkada untuk segera didistribusikan ke tingkat kecamatan. Sejauh ini tahapan pilkada serentak telah dilakukan dengan baik oleh KPU Solo, namun kendala anggaran yang semuanya belum cair menjadi beban tersendiri. KPU Kota Surakarta sudah siap untuk melaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti. Adapun beberapa persiapan siap tinggal nanti kita lakukan untuk distribusi dan pengumpakan. Kemudian persoalan dalam tahapan tetap jalan terus, sosialisasi juga masih jalan terus. Meski dana anggaran menjadi kendala saat ini, namun KPU Solo akan tetap menjalankan proses tahapan pilkada dengan sebaik-baiknya, mengawal dan menjamin pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Solo berjalan aman, jujur, dan adil. Saat ini ada dua pasangan calon, incumbent FX Hadi Rudiatmo dan Purnomo, serta pasangan Anung dan Fajri. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro memberitakan.